Saya Desi, dan ini suami saya, Rohan. Baru-baru ini kita punya member baru di keluarga kita. Ini dia, Jordan. Yuk ikutin perjalanan kita setiap minggunya di Mau Kemana. Saya ada di Lawang Sewu, salah satu bangunan yang terkenal dan ikonik di Kota Semarang. Mau lihat seperti apa? Yuk ikutin perjalanan kita. Jadi Lawang Sewu ini bahasa Jawa ya, untuk bahasa Indonesianya itu seribu pintu atau bahasa Inggrisnya thousand doors. Dulu pada zaman Belanda ini dipakai untuk pusat kereta api, tapi sekarang pemerintah Kota Semarang sudah menjadikannya seperti museum, jadi sering sekali ada pameran di sini dan orang-orang berkunjung dan untuk foto-foto terutama. Sekarang kita mau cobain Semarang street food yang terkenal di Semarang itu kan tahu gimbal. Salah satunya di tahu gimbal Pak Man di Jalan Pelampitan, katanya sih enak. Kita buktikan. Jadi ini satu porsi tahu gimbalnya gede banget. Harganya per porsi Rp27.000, kalau pakai lontong itu Rp30.000. Nih, udangnya kayak gini. Jadi tahu gimbal itu komposisi kol, terus gimbal yang disebut gimbal itu ya ini. Udang ditepungin. Terus tahu. Bumbunya bumbu kacang yang diulek langsung, jadi semuanya fresh. Kalau ada yang beli baru dibikinin. Jadi rasanya khas banget bumbu kacangnya karena di dalamnya itu ada petis. Rohan, mau? Dia nggak mau, pedes. Kalian udah pernah coba? Di Kota Lama Semarang ini Februari, jadi musim hujan ya. Tapi kalau di Semarang belum komplit rasanya kalau belum ke Kota Lama. Biasanya kalau nggak hujan ramai banget sekitar sini, anak muda pada nongkrong karena banyak sekali tempat untuk ngopi, tempat untuk makan. Nah ini kita mau lihat rumah akar. Jadi biasanya area ini itu buat pre-wedding, buat photoshoot, atau bahkan buat film. Ini sengaja dari ujung jalan sana, ujung sana dibatesin, jadi cuma untuk pejalan kaki aja. Kalian udah pernah ke Semarang belum? Atau kalau kalian memang orang Semarang, coba tulis komen pengalaman kalian atau tempat kesukaan kalian makan di Kota Lama itu di mana. Kita ada di Spiegel, salah satu kafe yang hits di Kota Lama. Karena di sini ada minuman favorit aku, Negroni. Dan sekarang ini mau ngemil dulu. Ini ada pate dan Rohan pesto. Pestonya udah habis. Banyak tempat buat foto spot yang instagramable banget, yang kekinian. Pak supir,
Pak supir, kesini dong Pak supir. Dan nungguin disupirin. Somehow so many beautiful buildings that are just neglected and derelict. At home in Australia, they would be what's called heritage protected or heritage listed, meaning that it can't be changed or knocked down. Like the building behind me, it's absolutely beautiful, it's derelict. This place is nothing but a renovator's delight. Honestly, the amount of beauty of old architectural structure here from the colonial period is just outstanding. And they're all sitting here waiting to be renovated. Maybe there's an opportunity for someone to come and invest.